guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam game Free Fire lagi dan kita langsung terjun saja. Nah, malam-malam begini nih enaknya makan kue putu kali. Gak jelas gaje lu ah. Nah, kita ngintip dulu nih, kayaknya perlu ngintip nih. Oh, nggak ada yang ngikutin kan? Nggak ada yang ngikutin berarti aman. Aman cu. Ini kita mesti pasang headset dulu. Biar soalnya nih sound itu penting sekali kalau di game ini nih. Jadi bisa tahu kalau misalnya tuh ada musuh datang gitu ya, musuh datang dan kita nggak kecolongan atau nggak dibokong begitu. Waduh, mak belum apa-apa udah ada bunuh-bunuhan tuh. Eits, perasaan kayak harusnya turunnya di atap lah. Kenapa langsung masuk dalam rumah nih bisa tembus? Ajaib, ajaib. Bagus. Awal-awal kita sudah dapat back level 3. Nah, back level 3 ini udah cukup menunjang karena tuh kita bisa ambil persediaan yang cukup banyak gitu ya. Dan kita dapat helm level 3. Ini di mana sih? Di oh, udah di sini ya, dekat warehouse gitu ya. Enggak tahu tuh bacanya apa. Rackets, ya, racket, rack. Oke, sip, kita sudah dapat helm, cuma kita belum punya armor. Medkit sudah ada 2, sudah cukup lah. Cuma nih kalau nggak ada armor nih masih telanjang nih sakit tuh, sakit. Kalau ditembak tuh sakit yang bukan main. Sebentar aja modar. Dan di posisi sekarang nih masih ada 27 pemain. Ini ada rifle, kita ambil dulu riflenya. Kita boleh ganti rifle dulu deh, submachine gun sebagai secondary weaponnya aja ya. Fast level 3, oke, aman. Oh, berarti ini di tempat sini ini lumayan ini lootnya ini. Bagus-bagus ya. Desert Eagle, ambil juga, oke. Ini udah aman, submachine gun kita, udah, sip. Oke, saatnya kita berburu. Wih, agak berburu. Kita sebelumnya kita lihat dulu kita tadi saya lihat ada yang lari tuh di sana tuh. Sepintas sih ah, tuh di atas. Boleh nih, boleh kita terjang nih di atas. Kita sudah ada armor soalnya. Ini kita ganti dulu, ganti ke rifle dulu. Nih, ada yang ngumpet enggak nih? Tuh kan ada. Tuh. Wih, sakit juga eh. Nyaris loh. Sakit juga nih. Dia udah dapat armor juga nih kayaknya nih. Armor saya sama ini sisa ini nggak apa pakai dulu medkitnya. Kita udah dapat 1 kill. Oke, setelah kita regen kita akan maju lagi. Kali ini saya pengen bermainnya tuh lebih frontal ya. Tunggu dulu, dia ada. Oh, ada M14 dia nih. Bolehlah gantilah. Tapi pelurunya ini ya nggak apa, ada grip, nozzle, magazine, oke. Nah, sip, kita pakai ini aja dah. Oke, kita maju lagi. Mungkin teman-teman belum pada nonton kemarin itu ada satu video yang saya bikin Free Fire juga, tapi lebih ke taktik bagaimana sih saya bisa survive sampai akhir itu. Kemarin saya ngendoknya tuh di ini, di watchtower begitu, yang tempat tadi itu tuh. Tapi sekarang saya ingin mencoba strategi lain. Dan kita ini di warehouse ya di sini. Wah, areanya cukup jauh, cuk. Kita harus lari ke area sana. Cuma saya mesti cari ini nih, ada medkit enggak ya? Medkit enggak? Kalau ada medkit nih boleh di ini. Boleh diambil dulu, ini foregrip nggak pakai, magazine kayaknya masuk ke submachine gun, ini level 1 masuk sini. Oke. Nah, ini sepertinya ada barang, kita ambil dulu kalau ada AK nih. Lumayan nih, ini apa nih? Oh, bukan. Ya udahlah, ambillah. Ammo rifle-nya. Di sini kalau areal terbuka nih kalau misalnya kena tembak itu mesti hati-hati, itu kudu hati-hati karena
tempat berlindungnya sedikit. Nah ini ada akak, ganti cowok, apalagi akak tuh sudah terkenal. Akak. Oke, jangan banyak bercanda, kita maju dulu dan skip langsung ke tempatnya. Dan safe zone-nya ini mulai mengecil, ya kok saya jadi takut sendiri ya. Soalnya game survival begini nih menegangkan. Wih, saya melihat ada seseorang di sana. Oke. Mereka tembak-tembakan. Saling tembak-tembakan mereka di sini. Ada satu ya. Saya dapat satu lagi. Ini bahayanya nih kalau misalnya di atas nih. Saya mesti lari dulu. Ini nasib level 2 ya. Untuk sini kan. Kakak, tunggu, kita lihat dulu apa yang penting. Oke, senjata M41 AK atau submachine gun nih. Ini ganti. Magasin, ini ambil nozzle level 2, magasin level 2. Ya, oke. Sip, sepertinya kita punya ini udah lumayan. Ini udah nggak kepake, ini kita buang aja. Ada apa lagi nggak nih? Nozzle, ambil ya. Pakein dulu. Nah, lumayan. Jadi damage-nya bisa lebih kuat. Menurutnya sih, menurut saya juga belum nyoba-nyoba itu. Bener nggak ininya? Oh, ada grip. Oke, helmet. Oh, for grip-nya level 3 tuh. Ambil. Lumayan, ammo. Nah, medkit-nya lumayan banyak. Ini magazine level 2 ya. Oh, nozzle level 3. Wah, gripnya level 3 juga nih. Ini udah level 3 semua dah. Buang-buang. Buang. Oke, kita lanjut guys. Kita ke safe area dulu. Ya. Dan akhirnya kita sampai ke area yang aman. Di sini tidak ada senjata. Kita lihat dulu ada yang ngendok-ngendok enggak nih. Mengamankan. Peta. Oke, areanya akan semakin mengecil. Ini kayaknya di sini ini mereka ada yang ngendok. Oke, kita di atas itu ada enggak ya? Lari dulu. Di atas sana. Itu orang apa bukan itu? Orang itu. Oke. Kita nakut-nakutin dia dulu. Kita terjang saja. Ini kalau dapat kepalanya ini. Tapi serangan saya yang seperti begini nih, frontal begini nih mengundang ini nih. Aduh tuh, bener kan? Mengundang orang-orang banyak. Kita coba naik dari sini, kita lihat dia di atas nggak? Kagak tuh. Kita kejar aja. Safe zone-nya itu semakin mengecil juga sih ya. Nggak apa-apa, kita sedikit mendekat karena kita ada armor level 3. Wih! Dia pegang AWM, cuk. Untung nggak kena loh. Saya perlu medkit aja nih, medkit. Yang lain kayaknya nggak perlu deh. Udah. Power gripnya level 2 ya. Punya saya level 3 nih. Ya buang dah. Oke, lanjut. Lanjut guys. Dan tadi saya ada curiga yang ada mobil itu tuh. Tapi kita lihat ada medkit nggak ya? Nggak ada sih kayaknya sih. Kalau dia udah ada orang di sini sih sepertinya udah dirampok semua. Oh, bahaya nih. Ada yang sniping lagi.
Oke, kita lari dulu. Kita cari ke area aman dulu. Kita ke area aman ya. Ini mobilnya udah berasap nih, bahaya. Yes. Saya padahal tadi rencananya mau mau pakai mobil biar laju, tapi ya sudahlah. Udah berasap begitu mah. Itu kayaknya kena dua kali tembakan udah meletus itu. Oke, kita maraton aja pejalan kaki biar sehat. Sementara ini kita sudah berhasil membunuh 3. Ini di belakang saya ada yang ngikutin nggak? Aman. Di rumah-rumah situ aman. Tapi saya curiga ada ini nih, ada yang dari sana nanti itu. Kita kayaknya mesti ambil posisi dulu deh. Menyusuri dari tepi. Oke. Saya curiganya tuh dari sebelah sana nih. Nih dari sebelah sini nih. Soalnya di situ kan banyak bangunan. Pokoknya mereka udah ngambil-ngambil ini dulu tuh. Di sini arealnya di mana saya bisa bertahan ya? Sweeping dulu, sweeping. Aman, aman. Aman. Ini ada farm. Apakah ada orang di sini? Kita lihat. Ini ada tangga ya. Kita bisa ngintip-ngintip dari atas nih. Waduh, pelurunya shotgun semua nih. Ya, nah dari sini nih. Sebelah sana tuh kayaknya aman itu. Nah, saya level 2. Coba kita cek perlengkapan kita. Level 2, level 2. Oh, udah ini sih. Tinggal level 3 aja. Ini seringer nggak pakai. Oke, kita ngintai ada yang datang nggak dari sini. Karena di map ini nih semakin kecil dia punya arealnya nih kan. Jadi mereka tuh mau nggak mau pasti terpaksa lari ke arah sini. Nah, kita lihat apakah ada atau enggak. Wah, berarti nggak ada yang dari areal sini nih. Kalau dari sini dia nggak ada, berarti itu dari sebelah sana berarti musuh. Musuhnya berarti berlawanan arah dengan kita nih. Di sini spotnya nih cuma beberapa nih spot amannya, dan saya harus ke sini nih. Ini terbuka. Aduh, aduh, kaget gak? Aduh, kurang ajar. Di mana dia? Kaget gua. Kula. Buju buset. Ya ada di sekitar sana berarti tadi tuh. Di atas kali ya. Coba cek-cek dulu. Dan hasil level 3. Ada suara mobil saya dengar. Wah, kok ada suara mobil, saya nggak boleh ini, nggak boleh di tempat yang lapang nih. Oke. Aduh, kejar-kejar, cok. Meletus, biar meletus. Dia mau pakai medkit ya. Kejar, kejar. Di sini. Oke, sip. Mati ya. Ada yang ngikutin saya, ada yang ngikutin saya. Saya dengar suara langkah kakinya. Ups. Gimana tuh? Ups. Ups. Wah. Wah, itu. Itu tuh.
shotgun ya? Sniper, cok. Wah, bahaya nih. Wih, tunggu dulu, tunggu dulu. Kita ngendok di atas ini dulu. Bahaya, kita harus ini dulu nih, pulihin diri nih. Balut-balut sana, balut sini itu banyak bolong-bolong udah kena tembak tadi tuh. Aduh, semakin tegang saya. Tinggal satu lawan satu nih kayaknya nih, by one nih. Oke, kalau by one kita harus menguasai posisi dulu. Kita cek di atas nggak ada. Kita berada di zona aman sepertinya. Iya betul, kita berada di zona aman. Nah nih, setahu saya tadi saya memang ada dengar satu sih ya. Sini ada bekas juga nih. Ah, ada med. Ah, alhamdulillah. Ada ammo juga. Nah tuh, wes apa ini nih? Apaan ini? Ada yang kedetek di PC saya. Saya kan main pakai BlueStack nih, nggak tahu lah install ini itulah. Oh, Anda ketahuan saudara-saudara. Kita lihat dia. Ya, dia mengendok ke situ. Dia di area terbuka ini. Dia nggak bakal bisa lari kemana-mana tuh. Wuhu, Booyah cuy. Nah, akhirnya bisa Booyah juga saya. Ya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, silakan di like, subscribe, dan centang tanda loncengnya itu ya, notifikasinya. Jadi kalau ada video-video baru yang lebih menarik itu, teman-teman bisa langsung dapat informasinya. Oke, akhirnya saya juga naik level sekarang. Dan kedepan-kedepannya mungkin saya akan bikin video tentang game-game yang baru-baru lagi, yang mungkin nggak cuma FPS dan yang lain-lain aja. Bisa kita coba. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di-share videonya. Arang Games, ciao.